Aman, Gusti. Siapkan semua. Siap. Sehabis sholat maghrib, kita berangkat. Arah kita menuju ujung Kerawang. Siap, Gusti. Ada berita apa, Kogimsen? Kita sudah melewati pelabuhan Kelapa, Wong Agung. Tidak ada tanda-tanda yang aneh. Mudah-mudahan memang belum bocor. Insya Allah. Kita akan tiba di pelabuhan Banten lewat tengah malam. Kita menunggu di pulau ini dulu. Kita tunggu sampai semua perahu pasukan mendarat, pindahkan beberapa anak buah Adipati Keling ke kapal. Baik, Wong Agung. Apa kabar, Kiai Guru Hasanuddin? Baik. Terima kasih, Ki Gedeng. Ada perlu penting pagi-pagi sudah jalan? Ya, ke perahu Kokimsan ini. Katanya ada pedagang dari Gujarat yang datang. Banyak barang bagus. Mau ikut? Terima kasih. Saya harus ke Kadipaten. Ada apa di Kadipaten, Pangeran? Apa? Oh, tidak apa-apa. Mereka banyak sekali. Ini ratu-ratu wilayahku yang paling aku percaya. Dan ini saudaraku, Suranggana. Buat apa dia ikut-ikut menentangku hanya karena Portugis? Pengkhianat. Yeah!
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami bawa barang-barang bagus dan murah. Silakan duduk, silakan tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua keluarga Ceruban berkirim salam pada Ustadz di Banten. Khususnya Ayahanda Sunan Gunung Jati dan Ratu Ayu berkirim salam. Semoga berkah Allah untuk mereka semua, juga untuk saudaraku dari Pasai. Silakan duduk. Terima kasih. Saya sudah mendengar rencana Wong Agung dari Kimsa. Di sini sudah banyak umat Islam. Alhamdulillah. Selama ini penguasa Pajajaran di sini tidak menghalangi saya mengajar. Saya juga berat mengganggu hubungan Maulana di sini. Tapi penguasaan Banten ini penting. Supaya pengepungan pelabuhan kelapa tidak terganggu, maka saya membawa bala tentara sendiri kemarin. Mereka sudah masuk kemarin malam. Mahir sekali menyusup. Sebagian bekas tentara Majapahit dan pasukan dari berbagai daerah yang sudah berpengalaman. Cuma iman mereka yang masih belum mantap untuk berjihad. Kita harus waspada. Saudara saya, Wong Agung, tentara sudah mengetahui persembunyian pasukan kita yang ada di barat. Rencana sudah rusak. Mereka memang sudah curiga pada Adipati Suranggana. Apa yang harus kita lakukan secepatnya, Pangeran? Terpaksa kita harus mendahului mereka. Karena mereka bisa mengerahkan tentara Pajajaran untuk menghabisi pasukan Wong Agung. Kita kepung Banten Girang dan kita kuasai daerah pinggiran. Adipati Keling, siapkan pasukan. Siap, Wong Agung. Anak saudaraku, kenapa umat Islam mengganggu wilayah saya? Selama ini Pajajaran tidak mengganggu umat Islam di Banten. Bahkan sampai wibawaku dikalahkan oleh ulama Islam. Adipati, selama ini kita hidup rukun. Tapi Sang Hyang membawa kemari orang-orang yang banyak membunuh di mana-mana. Orang Pajajaran sendiri banyak yang tidak setuju. Banyak Adipati yang menentang. Kami sudah tahu, termasuk saudaraku Sang Suranggana. Sang Suranggana sudah memeluk agama Islam, Adipati, bersama saudaranya. Saya ajak Adipati bersama saya. Saya sudah tidak berdaya, Kiai. Tapi saya percaya, Kiai tak akan memaksa saya memeluk agama Islam. Tidak, Adipati. Allah tidak mengizinkan pemaksaan untuk memeluk agamanya. Thank you.
Kalau kalian ingin meninggalkan daerah Banten ini, tidak akan kami halangi. Adipati dan pengiringnya tentu akan pergi ke pusat kerajaan mengadu pada Sang Hyang. Biar mereka lihat kita tidak memusuhi Pajajaran. Maju! Terus! Kita berkemah di sini. Hati-hati, jangan sampai tertangkap. Tugas kalian sangat menentukan. Baik. Silakan berangkat. Ayo cepat. Juragan, saya bukan mau jahat. Tolonglah saya, Juragan. Saya mau perlu ke Banten. Ayo semuanya ditata yang rapi. Ayo. Tolong saya, Juragan. Saya perlu betul ke Banten. Saya bayar, Juragan. Di Banten nanti saya tambah dengan lada. Ini bukan mau ke Banten. Tolonglah saya, Juragan. Ini mau ke Malaka. Ayo berangkat, ayo. Apakah pengiriman utusan ke Malaka yang terlalu cepat dari dugaan kita tidak perlu kita pertimbangkan, Wong Agung? Jangan khawatir. Orang Pajajaran itu tidak gampang menemui penguasa Portugis. Orang kulit putih itu sendiri banyak urusan berperang di sana.
Portugis masih belum siap membuka benteng di Kelapa. Tapi mestinya orang Portugis akan membantu temannya Sang Hyang yang sedang dalam kesusahan. Orang kulit putih itu tidak menaruh hormat pada pribumi. Tapi memang mereka benci kepada kita kaum muslimin. Kalau utusan Pajajaran itu bisa ketemu kapal-kapal Portugis di perjalanan, mereka bisa dihasut untuk datang ke sini. Itu yang harus segera kita hadapi. Wang Agung, di dekat Riau barangkali orang Pajajaran bisa ketemu banyak kapal Portugis. Maka itu, kita tidak boleh memancing mereka. Jangan ada kapal kita yang terlihat di laut. Supaya paling banyak hanya 10 kapal Portugis yang mau datang sini secara mendadak. Itu yang akan kita sergap secara tiba-tiba. Betul, Wong Agung. Kapan mereka akan tiba di Kelapa? Kalau semuanya baik, paling cepat 8 hari lagi. Betul. Ini musim barat. Kalaupun cuma 10 kapal Portugis yang datang, armada laut kita tetap tidak bisa menghadapi. Mereka punya senjata tembak yang suaranya seperti guntur. Kakanda Laksamana, kita tidak akan melawan mereka di laut. Kita akan sergap mereka di darat. Kokimsan, rencanakan bersama Kakanda Laksamana hanya untuk mengacau armada mereka. Baik, Wong Agung. Kakanda Sang Suranggana, Kiai Bagus Maulana, saya mohon kesediaan Kakanda untuk mengamankan pedalaman Kelapa, menghalangi tentara Pajajaran yang dikirim dari pusat kota dan pedalaman ke pelabuhan waktu kami menghadapi Portugis. Baik, Wong Agung. Tugas ini makin berat sekarang, Kiai. Kita tidak tahu ratu wilayah mana yang masih berkuasa dan bisa membantu kita. Betul. Perintah sudah disampaikan oleh pemimpin. Seorang muslim harus mentaatinya. Alhamdulillah. Biar para ratu wilayah sudah dijatuhkan, mereka masih punya pengaruh. Rasanya Kakanda Sang Suranggana bisa mengumpulkan mereka dari persembunyiannya. Saya akan minta bantuan Pangeran Caruban untuk membantu Kakanda Sang Suranggana ke pedalaman Kelapa dari sebelah timur. Apa boleh saya membantu Kakanda Suranggana? Karena sebagian dari ratu wilayah masih punya hubungan keluarga dengan saya. Bagi orang yang sudah zuhud, memang tidak ada yang lebih indah daripada berjihad. Tapi saya mohon Kakanda untuk tetap berada di Banten, menjaga kembalinya tentara Pajajaran supaya tidak mengganggu penyergapan saya di Kalapa. Baik. Pasukan yang bersama saya di sini yang akan menjadi inti penyergapan. Cuma sekitar 500 orang. Kita akan melalui jalan darat ke Kelapa untuk menghindari semua perhatian. Cukup sampai di sini, Kakanda. Biarkan kami terus. Masih banyak tugas Kanda yang tertinggal. Kami akan selalu mendoakan. Kakanda, teguhkan kalimat Allah di muka bumi Banten ini. Qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka, Kakanda, sampai tak ada lagi fitnah di bumi ini. Insya Allah, Kiai. Di sini, di tanah Sorah-Soan ini, akan saya dirikan rumah kekuasaan Islam. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Amin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan! Satu lagi ratu wilayah yang menentang Sang Hyang dihancur luluhkan oleh pasukan Pajajaran. Pangeran Caruban, Adipati Arya Baroh, dan Adipati Ngaji Rasa sangat terkejut mendengar berita tersebut. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Amin. Wa'ali kalimataka ila yaumiddin. Amin. Wansur ibadaka al-mujahidin. Amin. Alladhina yujahiduna fi sabilik. Amin. Allahumma afrig alayna sabran. Amin. Wathabbit aqdamana. Amin. Wansurna ala al-qawmil kafirin. Amin. Wansurna ala al-qawmil zalimin. Amin. Wansurna ala al-qawmil mushrikin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini akan melarikan diri, Wagung. Kenapa kamu melakukan itu? Saya tidak percaya dengan rencana Wong Agung yang saya anggap gila. Mana mungkin kita bisa menghadapi pasukan Portugis yang begitu besar dan kuat? Rasulullah pernah memenangkan peperangan, walaupun jumlah pasukannya jauh lebih kecil dari pasukan musuh. Tapi beliau kan Nabi. Nabi adalah manusia biasa yang perbuatannya bisa kita tiru, bahkan harus kita jadikan teladan. Wong Agung belum pernah memberikan ajian atau suatu apapun pada kami supaya kami mendapat pertolongan secara langsung dari Allah seperti Rasul kita. Seperti yang sudah kita pelajari, yang pertama-tama adalah niatnya harus benar. Bahwa kita berjuang adalah untuk menegakkan perintah Allah semata-mata. Banyakkan berdoa dan baca apa yang sudah kalian pelajari. Apakah dengan doa kita pasti bisa menang, Wong Agung? Menang atau kalah, berhasil atau gagal, adalah wewenang Allah untuk menentukannya. Kewajiban kita adalah berbuat sebisa-bisanya. Kalau begitu, apa bedanya dengan orang-orang Portugis yang berbuat kejahatan di mana-mana? Mereka juga bisa menang, juga bisa kalah. Bagi kita yang berjuang di jalan Allah, akan mendapatkan keputusan yang terbaik. Itu pasti. Bagaimana kalau keputusannya mati? Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadallaha alaih. Faminhum man qadha nahbah, wa minhum man yantazir. Di antara orang-orang yang beriman, ada yang membenarkan janjinya kepada Allah,
Sebagian di antara mereka gugur sebagai syuhada. Sebagian lainnya sedang menanti-nanti. Maaf, Ratu Bagus. Kenapa perasaan saya takut sekali? Karena Bapak manusia yang waras. Tapi saya dengar kalau orang sudah beriman dan betul-betul bertakwa, tidak lagi takut. Karena orang seperti itu akan terus memerangi dirinya. Kamu saja. Ayo sana. Anda. Ayo kamu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Silahkan duduk. Iya. Ada apa? Maaf, Wong Agung. Boleh saya bertanya soal senjata Portugis? Oh. Saya dengar Wong Agung sudah pernah tahu waktu di negeri atas angin. Katanya suaranya seperti halilintar. Suaranya itu memang yang menakutkan. Kalau bisa, jangan peduli pada suaranya. Berusaha jangan ada di depannya. Senjata itu tidak gampang dibelok-belokkan. Tapi kan senapan mereka bisa menembak kemana-mana, Wong Agung. Panah kita juga, mereka juga takut pada panah kita. Tapi mereka akan berani kalau kita takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada kabar dari Kimsan? Saya diminta menyusul dia. Tidak tahu kenapa. Silahkan berangkat. Kelihatannya angin utara dari arah Malaka sore ini baik. Ada pesan untuk dia? Malam ini kita akan sudah berada di Kalapa. Siapa yang sudah ada di sana sekarang? Adipati Keling. Baik, Adipati. Orang itu baru tiba kembali dari sekitar pusat kota Pajajaran. Apa mereka sudah tahu keberadaan kita? Tidak kelihatan tanda-tandanya. Tapi di sana banyak tentara dari wilayah. Kalau sampai mereka dikirim ke Kalapa waktu Wong Agung menghadapi Portugis, kita bisa celaka. Bagaimana kalau kita serang saja mereka? Menurut saya, Pangeran, kita jangan menambah beban pekerjaan. Biarkan tentara di pusat kota tidak tahu apa-apa. Kita sergap kalau Portugis sudah tiba di Kalapa. Bagaimana kita tahu bahwa Portugis sudah datang? Suara meriam mereka bisa terdengar sampai ke sini. Jadi benar senjata orang Portugis yang namanya meriam itu suaranya seperti halilintar? Saya sudah pernah lihat waktu Portugis menyerang negeri saya Pase. Bumi dibikin seperti gempa. Tapi Wong Agung Pase sudah banyak pengalaman menghadapi senjata ini. Karena kabarnya tentara Turki sudah menggunakan meriam waktu perang di negeri atas angin. Tunggu dulu, Arya Baro. Setelah markas perbatasan itu kita serang, berapa lama bantuan dari Pajajaran akan tiba di tempat itu? Satu hari, Adipati. Kita masih punya waktu untuk bersiap menghadapi kedatangan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berhasil mengumpulkan kembali sebagian pasukan saya. Alhamdulillah. Tapi Kakang Arya Ngaji Rasa harus tetap bersama kami. Tentu. Saya tetap membantu Wong Agung Fadilah.
Tapi sekarang saya harus pergi membantu Sang Suranggana. Di sana lebih banyak musuh. Wah. Ada apa, Pangeran? Wong Agung Fadilah kan berpesan supaya kita jangan sengaja membuat pertikaian dengan kerajaan Pajajaran. Tugas kita di sini adalah menghalangi orang Portugis bercokol di tanah Jawa. Saya sangat berharap Kanda Hyang Aji Rasa membantu penyergapan markas perbatasan di sini. Supaya cepat selesai, mereka tidak sempat melawan, mengurangi korban. Dengan demikian saya dapat segera membantu Wong Agung di pelabuhan. Bagaimana? Boleh saja kalau saya harus tetap di sini. Tapi kekuatan kita jadi terlalu besar. Sia-sia. Sebagian bisa dikirim sekarang membantu pertahanan Wong Agung. Betul juga. Sebaiknya salah satu di antara kami yang berangkat. Saya atau Adipati Cangkuang. Mana yang lebih tepat buat saya? Tetap di sini atau bagaimana? Terserah Adipati. Yang jelas di pelabuhan memang lebih berbahaya. Kalau begitu saya yang akan berangkat. Silakan, saya menyusul setelah markas kita kuasai. Ayo, cepat! Cepat! Dan berak. Ayo turun, ayo, turun kamu. Buang panahmu. Cepat. Ayo turun. Ayo. 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 Ayo turun. Ayo. 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 Ayo masuk. Ayo. Ayo cepat. Ayo cepat masuk. Ayo. Ayo cepat. Masuk. Ayo. Saudara-saudaraku orang-orang Pajajaran, sebaiknya kalian tidak usah melawan. Dengarkan, saya mau bicara. Orang-orang kulit putih yang bernama Portugis itu sebentar lagi akan datang. Berhenti! 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 Hei, berhenti! 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 Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang pada kalian pasukan musuh, teguhkanlah hati kalian dan ingatlah Allah supaya kalian mendapat kemenangan. Wahai saudara-saudaraku, bersatulah dan jangan berpecah belah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Thank you.
Jangan bergerak. Sampai kapan kita terus begini? Arah angin ke arah selatan kelihatannya lemah. Rasanya memang tidak mungkin Portugis sampai di sini malam ini. Bagaimana? Apa saya kirim utusan ke Wong Agung bahwa Portugis malam ini akan... Ini kalau melihat arah angin. Tapi memang kalau angin seperti ini, mestinya Portugis akan berlabuh lebih dulu. Sepuluh kapal Portugis, satu kapal Pajajaran. Tuan Laksamana? Saya akan kirim utusan ke darat. Jangan, nanti dikejar musuh. Kita kasih tolong Agung dari sini saja. Cepat, cepat. Cepat, siap.
masing-masing. Kokimsan, kita serbu mereka sekarang. Tapi Wong Agung tidak memerintahkannya, Tuan Laksamana. Ini kesempatan kita untuk berjihad, Kokimsan. Kita harus patuh pada pimpinan. Saya pemimpinnya di sini. Saya Laksamana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam di tempat. Jangan ada yang bergerak. Portugis datang kan jaga dipati. Diam kamu. Tunggu perintah. Wong Agung. Wong Agung, Portugis sudah datang. Maaf, perwira kami tahan. Ada apa ini? Kurang ajar kamu. Aqui é que é o acampamento do Pajajaran, né? Acampamento deles. Acampamento deles. Festa para o nosso encontro aqui. Vá, vá para dentro. Passa aí a revista, pá. Revista, onde é? Vá, entra. Vá para dentro. Revista. Roberto já chegou. Podemos arrancar. Vamos. Mereka datang lagi. Penangkut. Presa, cuidado. Cuidado. Descarrega o armamento. Munição também. Tudo, tudo. Vamos, tudo. Presa. Munição também. Presa. Arroba aí, pá. Vamos. Vamos. Sekarang. Iya, sekarang. Jangan belum ada tanda dari Wong Agung. Tuan Adipati, mereka sudah mulai perang. Innalillah. Belum ada apa-apa dari Wong Agung. Kenapa mereka sudah mulai? Ayo.
Allahu Akbar. Ada yang tidak patuh. Lontarkan bola api. Bagaimana kalau kita serbu mereka? Jangan. Itu dia. Amara. 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 La ilaha illallah. Ba'alaikum al-qital. Diwajibkan pada kalian berperang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Serbu! Takut. Ayo, maju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yeah! Allahu Akbar!
Ada orang yang dicari, Wong Agung. Saya senang melihat wajah mereka ini, yang akan langsung masuk ke surga. Karena insya Allah, mereka ini mati syahid, mati yang paling mulia. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun.
Janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang gugur berjuang di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka tetap hidup di sisi Allah dan mendapat rizki yang mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kebaktian mereka insya Allah tidak akan sia-sia, Wong Agung. Seluruh Kalapa sudah menjadi kota kemenangan. Para ratu wilayah sudah menyatakan kepada saya mereka berpihak kepada kita. Alhamdulillah, kemenangan ini memberikan bukti bahwa Allah memang benar-benar ada. Bagi Allah lah tentaranya di langit dan di bumi. Benar. Saudara-saudaraku, Allah memberikan kemenangan besar kepada mereka yang bertakwa, sebagaimana yang telah dijanjikan dalam firman-Nya yang hak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fathan mubina. Mari kita ganti nama kota Kalapa ini menjadi Fathan Mubina, yang berarti Jayakarta. Ya Allah, semoga kota ini menjadi tempat orang-orang yang bertakwa kepadamu dengan sebenar-benar takwa, yang saling asih sesamanya, dan yang dalam tiap amal perbuatannya selalu demi mendapatkan ridhomu belaka. Amin. Allahumma amin. Wong Agung, Kimsan, Wong Agung, Laksamana Hasan Kusumo Sahih. Innalillahi wa ilaihi raji'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha thank you.
cakrawala. Ikhwan pun telah berguguran para syuhada yang mati di Tiada habis-habis.